Hai sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Jan Jawa. Di video kali ini kita akan mengunjungi usaha ternak ayam teman saya. Demi membangun channel ini, ada baiknya kita senggol tombol like, komen, dan subscribe, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya. Putar intro dulu bos. Perkenalkan dulu Pak, namanya Pak. Nama saya Nongan Barus, guru SMA Negeri 1 STM Hilir, jurusan Fisika. Kalau kita tanya bagaimana cara membagi waktu antara beternak dengan ngajar, kalau beternak ini di sini saya punya anggota pekerja. Pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mengurusi ayam ini, memberikan makan, ngasih obat, ngasih vitamin dan sebagainya, itu tugas dari anak kandang. Anak kandang itu yang saya percayakan untuk merawat ayam ini. Jadi apapun di situ saya hanya bertugas sebagai pengawas. Kita kira-kira saya ke kandang melihat bagaimana menimbang apakah bobot ayam ini bisa dapat dicapai atau enggak. Kalau enggak dapat dicapai misalnya dari bobot setiap harinya, maka saya bilang sama anak kandang, ini kita terlambat ayam kita besarnya, terpaksa dikasih vitamin atau dikasih gula untuk membuat pertambahan bobot itu. Dan setelah saya kasih tahu, dia kerjakan, besoknya lagi saya tinjau lagi apakah bobot itu sudah tercapai atau belum. Jadi setiap hari kita harus memeriksa bobot, bagaimana bobot ayam itu. Itu nampak nanti pertambahannya, kalau setiap minggu pertama itu beda, itu sekitar 25 gram per ekor per hari. Kalau nggak tercapai seperti itu, berarti bobotnya nggak tercapai. Umur dia 2 minggu itu harus sampai 40 gram per hari. Kalau nggak tercapai segitu, berarti kita ketinggalan, bobot itu nggak dapat. Itu kira-kira cara berayam ini. Berayam ya Pak ya. Jadi motivasi Bapak untuk berayam ini, motivasi dari mana Pak? Apakah dari temankah atau dari siapa gitu? Ya, motivasi saya dari teman. Saya lihat kawan punya kandang, jadi cerita punya cerita, lihat bagaimana profit masa depannya, lihat resikonya kecil. Makanya saya tertarik untuk memelihara ayam seperti ini. Kalau ditanya Pak prospek kedepannya, kan pasti ada berbicara untung rugi atau bisa dikategorikan keuntungan kita lah. Ini keuntungannya bisa mencerminkan ibaratnya sebuah pekerjaan atau sebuah ibaratnya mendapatkan hasil yang lebih bagus, ataukah pernah mendapatkan kerugian Pak? Oh ya. Selagi anak kandang itu berusaha maksimal, kerugian itu sebenarnya bisa kita hindarkan. Per ekor itu minimal paling sedikit bisa kita peroleh keuntungan sekitar 3.000 per ekor. Berarti kalau kita pelihara sebanyak 6.000, berarti 6 kali 3 18 juta gitu kira-kira. Itu nanti dipotong untuk pekerja, untuk anak kandang harus juga kita servis. Misalnya kita kasih beras, keperluan makanannya setiap satu bulan itu kita yang nanggung semua. Terus kita kasih lagi gajinya sekitar, kalau di sini 6.000, saya kasih gaji karyawan itu sebesar 4 juta per periode. Periode itu 3 bulan sekali Pak? Periode satu ini, umur ayam ini hanya 31 hari atau 32 hari. Berarti sebulan ya Pak ya? Iya, sebulan itu, tapi dia juga bertanggung jawab untuk membersihkan kandang ini. Ini begitu panen, kandang ini harus dibersihkan semuanya. Kemudian anak kandang kita kasih lagi tip tambahan, misalnya dia
ngorek kandang, gunikan pupuk kandangnya atau tai ayam ini digunikan, kasih lagi untuk anak kandang Rp1.000 per goni. Berarti itu tambahan dia, itu di luar gaji dari yang kita tetapkan sebesar 4 juta itu. Saya kasih lagi tip, misalnya kalau ayam ini punya hasil lebih, kita punya keuntungan lebih, saya kasih lagi tambahan untuk dia sekitar 1 juta. Berarti itu untuk menambah gairah pekerja kita. Jadi kalau kita buat seperti itu, mudah-mudahan dia tidak sembarangan untuk memelihara ayam ini. Itu kira-kira. Nah, jika kita tengok ayam ini kan Pak, berarti dari penjelasan Bapak tadi, ayamnya aja laku. Nah, tadi juga anak kandang Bapak mengorek tai ayam tadi ataupun kotoran ayam tadi, itu dijual juga. Berarti ayam ini laku, ayamnya laku juga kotorannya Pak ya? Ya, semuanya laku. Termasuk satu lagi Pak, yang dibutuhkan di sini kan ada nanti kalau ayamnya masih kecil, di sini ada sekam. Sekam itu pun nanti ikut kita jual. Itu model sekam sekarang yang ada di bawah itu, di goni itu sekam semua, belum kotoran, belum taiknya. Kalau kotorannya belum dikutip itu, yang masih ada di bawah. Nanti kita lihat bagaimana sekam itu, bagaimana kotoran, bisa kita bedakan. Kalau sekamnya itu bisa kita jual sekitar 3.000 per goni. Kalau ayam kotorannya itu sekitar 5.000 per goni. Tapi kita potong ongkos itu kira-kira untuk kita cuma 3.000-nya per goni itu. Berarti kotoran ayam ini yang sudah digonikan, berarti ini dikirim juga ke luar daerah atau kayak mana Pak? Ini datang sendiri pembeli, itu nggak bisa kita layani pun. Karena banyak kali peminat. Karena kotoran ayam broiler ini sangat bagus untuk tanaman palawija. Karena ini umurnya sedikit, kotorannya pakan itu masih asli di situ nanti. Jadi tumbuhan cepat kali tumbuhnya dengan baik. Berbeda dengan ayam petelur, itu kotorannya banyak memang, tapi dia kandungan gizinya, kalau kita bilang ya, gizi dari kotoran itu kurang kalau untuk tanaman muda. Jadi rebutan orang kemari. Ya, Tete gimana? Ayo, yang punya Tete sayang di depan. Wow. Oke, buat Tete yang punya sehat. Tuh. Oh, nyanyi. Saya lihat di sini tadi, saya datang ke sini, ada suara-suara musik. Saya klik tadi di rumah pekerja Bapak, tapi saya lihat ternyata musik itu ada di kandang ayam. Itu alat musik itu untuk apa Pak? Apakah untuk membangunkan ayam ataukah gimana gitu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, musik ini kan ayam kita ini, ayam broiler ini karena umurnya singkat, dia mudah stres. Kalau ayam ini stres bisa atau terkejut, begitu terkejut bisa ayam itu bisa mati 10 atau 5 ekor dia sekaligus mati, karena ada misalnya ledakan petir atau apapun itu bisa terjadi hal seperti itu. Jadi untuk mengatasi itu makanya kita pasang musik. Ini musik ini dipasang non-stop dari pagi sampai sore sampai malam, sampai 24 jam kita pakai terus. Berarti itu musiknya mengatasi. Ini apa ya Pak ya? Enggak terapa juga entah. Musik-musik dangdut kan bisa juga sih, kan joget ayamnya. Kalau musiknya enggak dipilih-pilih. Ada dangdut, kalau jam malam itu bisa tangan di atas boleh, Pak. Ayamnya kan enggak ada tangan, Pak. Makanya kalau ayam ini, kalau begitu dilepas sebenarnya, udah bisa nyanyikan lagu dangdut. Udah hafal ya, Pak. Hafal dia. Berarti nanti panen dari sini, ayam ini udah penyanyi semua, Pak. Udah belajar dia. Terus apanya ini Pak? Kalau ngasih makan ayam atau minumnya kayak mana Pak bikin sistemnya ini? Kalau ngasih makan ayam ini udah otomatis Pak. Ini ada apa namanya ini?
Oh, selang-selang airnya ya? Ini selang-selang air untuk otomatis. Cuma yang perlu kita kasih makan, makan itu 2 kali satu hari. Kalau airnya ini non-stop. Kalau makan ini kasih pagi, kasih sore, 2 kali satu hari. Sesuai dengan berapa habis itu kita naikkan terus. Mulai dari awal itu kan nasinya mungkin begitu masuk, ada kira-kira 2 goni untuk 6.000. Begitu tambah hari, tambah 3, jadi 4, jadi 5, begitu seterusnya. Sekarang ini udah hampir habis banyak 14 goni per hari. Jadi 7 pagi, 7 sore, itu hari ini. Berarti enak juga JDM ini ya Pak ya? Siap dangdutan, siap itu makan, minum. Iya, makan, minum. Tapi sayangnya dipotong juga. Ini ada 3 kali vaksin Pak. Sama juga dengan manusia harus divaksin. Divaksin juga ya. Iya. Cara vaksinnya itu 3 kali itu. Kalau yang ini, kalau jenis ayamnya juga, kalau dari bibit kokpan itu cukup 1 kali. Karena dari pembibitan udah divaksin dulu. Kalau di ini ayam leong itu nggak divaksin dari pabriknya belum divaksin. Jadi kita yang memaksin sendiri. Misalnya umur 4 hari vaksin sekali, umur 9 hari vaksin kedua, umur 18 hari vaksin ketiga. Jadi 3 kali vaksin. Ini Pak ya. Kalau vaksin pertama itu tetes Pak, tetes mata. Oh, itu matanya ya. Itu langsung udah. Kalau untuk tetes ini langsung datang dari PT yang memvaksin ini, bukan kita. Tapi kalau vaksin keduanya, ketiga itu kita, karena vaksin yang kedua dan ketiga itu dari minuman. Kita isi aja dari ini ada di kaca di situ, baru dikasih satu per satu ini divaksin pakai apa? Umur diisi. Jadi sebelum divaksin ini kita puasakan dulu biar hausan semua ayam, begitu dari itu begitu kita kasih air vaksin itu langsung habis itu. Jadi 1-2 jam sebelum divaksin harus dipuasakan dulu. Jadi kira-kira. Ya Pak ya. Ini Pak saya mau bertanya lagi. Ini masalah Bapak kan seorang guru, bisa dikategorikan kalau dalam mengajar Bapak sudah sukses. Nah ini juga Bapak sukses juga beternak ayam. Nah. Kunci keberhasilannya ini menurut Bapak apa ini Pak? Oh iya. Kunci keberhasilan itu terletak pada keseriusan kita untuk melaksanakan beternak ini. Kalau setengah hati nggak boleh. Kalau misalnya sedikit saja, misalnya ayam ini ada, kalau saya lihat misalnya kurang sehat, langsung saya perintahkan anak kandang itu coba diobati. Sedikit aja saya lihat, satu aja saya lihat begini banyak itu, satu aja misalnya kelihatan di sana, ini kan kita matikan musik. Kedengaran misalnya cekrek itu, berarti itu harus juga kita obati. Obatnya nggak payah Pak. Misalnya, kalau dia lagi mencret, tahu kita ini, itu langsung kita obati. Nggak harus kita menunggu obat yang ada dari PT, harus kita sendiri harus bertindak untuk itu. Jadi keseriusan kita untuk mengawasi ini, itulah kunci keberhasilan kita. Kita bekerja itu jangan tanggung-tanggung. Kalau ini setiap hari saya periksa Pak. Mulai dari setiap hari saya masuk kandang. Pertama tugas saya kemarin adalah nimbang. Itu ada timbangan gitu Pak. Oh, ditimbang ya? Saya lihat di situ. Makanya kalau sedikit ada kendala, saya langsung perintahkan ke anak kandangnya. Keseriusan kita. Kalau enggak kita awasi, ya bisa juga nanti kalau misalnya di tempat lain saya lihat kenapa orang bisa gagal itu mungkin anak kandangnya nggak diservis. Oh. Juga di situ. Saya bilang tadi anak kandang itu 4 juta saya kasih gajinya selain dari gaji tambahan bonusnya lagi. Bonus lagi itu saya kasih semua. Walaupun siapa saya nggak memandang bulu, siapapun pekerja saya itu harus dia dirapikan dulu. Misalnya yang kita suruh itu kan di kunci keberhasilan kita ada di tangan dia. Kalau dia main-main kan bahaya kita. Iya. Hanya terutama ke dianya. Saya support dia, gajinya 4 juta itu enggak saya kurangi, ditambah bonus-bonus segala sesuatu itu saya kasih semua. Enggak sempat dia minta sudah saya kasih. Itu kira-kira.
to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? Jadi tadi kan kita udah di atas kandang, Pak, banyak cerita udah. Jadi kami guru-guru muda ini, apalah kata-kata Bapak untuk kami, kata-kata motivasi kami, biar bisa kami mengikuti jejak Bapak yang sudah sukses seperti ini, Pak. Ya, yang penting tekun, Pak. Misalnya apapun yang direncanakan itu tekun kita dia bekerja di situ, pasti hasilnya akan lebih baik. Oh, intinya semangat terus ya, Pak, semangat ya. Terus, jangan pernah pantang menyerah, Pak. Jangan menyerah dengan sedikit, misalnya ada gelombang kehidupan, misalnya entah ada masalah, jangan berhenti lah, berjuang tetap. Biar bisa kayak Bapak ini ya, menjelang nanti udah pensiun, udah ada yang mau tengok, belum lagi bertani Bapak ya kan. Makin lama makin suksesnya Bapak ini, asal udah niat dari hati ya, Pak ya. Jadi Pak, terima kasih lah Pak udah mau diskusi sama saya, mau berbicara-bicara masalah tentang sebagai guru dan juga sebagai motivasi sebagai pengusaha ternak ayam ya Pak. Jadi saya ucapkan banyak makasih, Bapak memang betul-betul motivasi kami. Makasih Pak ya. Makasih.